Assalamualaikum. Yang baru ni kan kita duk dengar kan ada orang hantar helikopter untuk pergi ambil nasi. Tu dia hebat sungguh. Nasi ganja rupanya. Ha, tapi tak apa, kali ni kami try buat sendiri nasi ganja. Nak pipo pun payah, kita buat sendiri. Mari kita tengok dulu bahan-bahan dia. Ini dia berah. Kami pakai berah biasa je 3 pot. Ha, ini dia kari polis ataupun daun kari. Dan ini dia yang lain sikit, iaitu serbuk rempah sup. Ha, ini kami pakai susu cair. Ha, dalam satu pot macam tu. Ha, dan seterusnya kita ada bawang. Kita ada bawang putih. Kita ada halia dan daun pandan. Daun pandan kecil je sebab pun tak besar ni. Ini dia 3 sekawan. Kayu manis, buah pelaga dan juga bunga lawang. Ha, kemudian kita pakai majerin. Kami tak pakai minyak sapi. Yang ini sos cili. Ha, ini dia bahan-bahan dia. Ha, jangan lupa garam. Apa lagi, kita siapkan bahan-bahan dia. Yang mana potong kita perlu potong, yang mana tumbuk kita tumbuk. Okey, bahan dah pun siap. Ha, ini dia kita perhidupkan periuk kita, tekan bake dan start sahaja. Kemudian kita masukkan majerin kita ni. Ha, kalau nak pakai minyak sapi pun lagi bagus. Dan kita masukkan sedikit minyak masak. Seterusnya saya tumis dulu 3 sekawan tu bunga lawang, kayu manis dan juga buah pelaga. Kemudian saya campur pula daun kari. Dan seterusnya saya masukkan bawang besar yang kita cincang tadi tu. Kita tumis saat bawang tadi tu nampak dia nampak lembut ataupun layu sikit. Ada kuning-kuning sikit dah okey dah. Kemudian saya bawa masuk pula. Ini dia yang kita tumbuk tadi tapi tak tunjuk dalam video. Ini halia dengan bawang putih. Jangan lupa kacau. Seterusnya saya campur. Ini dia daun pandan cute. Sekarang saya masukkan rempah sup dalam 2 sudu macam tu. Ok, kita kacau rempah kita di bawah tumis kita ni sampai dia sekata. Berikutnya kita masukkan yang dia sos cili sikit je dalam 1 sudu setengah macam tu. 2 sudu pun dah ok. Bila dah nampak bahan tumis kita dah okey, kita baru masukkan kita punya berah. Cuci dulu kan, cuci dulu kita masukkan berah. Saya guna 3 pot berah biasa aja. Lepas tu kita masukkan air. Air ni ikut sukatan berah masing-masing lah. Kalau banyak, banyak lah. Kalau kurang, ikut pot. Saya buat 3 pot, saya masukkan 2 pot air dan 1 pot susu cair. Seterusnya saya masukkan sedikit garam, jangan terlalu banyak nanti dia masin. Dan kali ini saya masukkan pewarna makanan warna kuning, nak bagi dia nampak kuning sekian. Saya letak sikit je. Jom kita mula masak. Kita tutup dulu periuk kita ni. Kemudian kita setting dia. Yang setting lama kita tutup dulu. Kemudian kita setting baru. Setting baru saya tekan bake vegetable yang 3 minit tu. Kemudian saya tekan preset. Kemudian saya tambah jadi 7 minit. Dah jadi 7 minit, saya tekan start. Dan pastikan kedudukan dia pada seal. Sementara nasi masak, kita buat ayam. Ini dia ayam. Kalau resipi ni kita tunjuk kemudian. Ayam goreng special ni.
Nasi ganjal kita dah masak dah. Ha, ni dia. Ha, kita tukar dulu kepada van supaya wap dia keluar. Ha, tu dia. Sampailah floater dia jatuh. Bila floater jatuh, barulah kita boleh buka. Ha, mari kita tengok. Ni dia nasi ganjal. Alhamdulillah, nampak macam cantik walaupun tak kuning kau-kau. Semua dah siap. Ini dia nasi ganjal. Jom kita hidang. Ini dia kita makan dengan kari. Kita ada telur masin. Kita ada ayam goreng istimewa. Tuan-tuan, siapa tahu cerita sebenarnya kenapa dia panggil nasi ganjal? Komen di bahagian komen bawah. Rupanya tak susah pun boleh buat sendiri. Alhamdulillah rasanya pun sedap. InsyaAllah kita akan kongsi dalam video yang lain, dalam menu yang lain pula. Assalamualaikum.